Tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dengan terus mencadangkan nama speaker tidak mengikut prosedur yang telah ditentukan. Biarpun sisa Dewan Rakyat telah memaklumkan bahawa Ketua Majlis iaitu Perdana Menteri telah menghantar surat kepada Setiausaha Dewan Rakyat pada 2 hari bulan Julai, tetapi kami mempunyai bukti-bukti yang cukup bahawa tempoh 14 hari sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam standing order di dalam Dewan Rakyat tidak diikuti. Jadi untuk perinciannya kita akan serahkan kepada Setiausaha Agung PAS dan juga Ahli Parlimen Kota Baru dan juga Ketua VIP Pemakam Barisan Nasional Datuk Seri Azarina. Walaubagaimanapun saya menentukan bahawa kita bukan menentang speaker, tetapi kita menentang cara penamaan calon itu dan prosedur yang tidak diikuti. Saya sebagai pembawa point of order sekejap tadi, kita berdasarkan kepada point of order 4-1. 4-1 adalah berhubung dengan aturan memilih yang dipertua. Walaupun pandangan mengatakan bahawa sebelum akad sumpah, ahli dewan tak boleh bercakap. Tetapi standing order yang kita bangkitkan ini adalah berkaitan dengan pemilihan speaker. Oleh sebab itu, perlu dibenarkan, diutarakan sebelum pemilihan speaker. Tapi sebagaimana Datuk Seri Ketua Pembangkang sebut tadilah, amalan tidak diikuti dan juga kita tidak diberi peluang untuk mengemukakan point of order ini. Okey, basically point of order 4-1 menyatakan bahawa untuk pemilihan seseorang speaker atau tuan yang dipertua dewan, dia kena ada 3 elemen. Yang pertamanya, orang yang dicalonkan itu mesti bersetuju untuk menerima jika sekiranya dia dipilih. Ini bukan lantik, ya, pilih, election. Yang kedua, pihak yang mencadangkan itu perlu membuat notice in writing secara bertulis. Yang ketiga, notice itu mestilah sekurang-kurangnya 14 hari sebelum hari persidangan, iaitu hari ini. Hari ini 16 hari bulan. Jadi latest dia kena masuk notice itu on or before 2nd of July. Itu very clear. Jadi hari ini sebagaimana disebut oleh Datuk Si Ketua Pembangkang, kita ada paling kurang 7 occasion ataupun fakta yang menunjukkan bahawa tidak mungkin notis ini dimasukkan pada atau sebelum 2 Julai. Bukan kita menentang speaker seperti mana yang ada orang akan lihat macam persepsi kita nak jadikan huru-hara. Tidak. Kerana kita hormati, kita tahu credibility seseorang speaker itu patut sangat sangat penting, kita nak martabatkan. Itu tujuan kita. Saya rasa ini kena kita lihat kronologi dan 7 insiden, lebih daripada 7. Ada lagi perkara-perkara, termasuk Vikelio pun pernah cakap, dia kata dia terima. Tapi dia terima pada hari dia angkat sumpah, 2 hari bulan. Bermaksud menteri itu 2 hari bulan tu dia sudah kena masuk. Tak boleh selepas dia masuk kabinet, tidak. Saya rasa memang berceru antara 3-4 pemimpin itu, mereka patut terangkan. Kalau tidak, ini akan menjelaskan martabat parlimen.